Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mekanik Nyeleneh. Pada kesempatan kali ini saya dimintai bantuan oleh teman sopir untuk pasangin karet kopling bawah. Ini seperti ini, karet kopling model angin atau booster. Nah, kenapa minta bantuan saya? Karena pernah mencoba untuk pasang sendiri, tapi ternyata karet ini pecah. Padahal sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Model piston kayak gini, kopling bawah, seluruh truk yang menggunakan kopling model booster atau angin, semuanya modelnya begini. Namun ada tiga ukuran piston ini, ukuran 19, 20, dan 22. Kebetulan yang ini ukurannya 22. Langsung saja saya pasangin. Nah, kedua karet ini berbeda. Yang ini bibirnya hanya satu, yang ini dua. Nah, kalau dari toko atau pabrik ini menghadapnya begini. Nah, yang ini terutama ini, yang bibirnya tinggi itu ada di belakang. Namun saya akan pasang begini supaya lebih kuat. Jadi kalaupun yang karet pertama ini bocor, ini masih ketahan dengan karet yang kedua. Ya. Jangan lupa sebelum masang dikasih pelumas karet, atau kalau misalkan teman-teman nggak ada ini, bisa pakai tanco, bisa pakai minyak rem, bisa langsung kasih pelumas di pistonnya, juga di karetnya. Jangan terlalu banyak. Nah, biasanya pasang karet ini banyak orang yang pakai tali, tapi saya nggak pernah pakai tali, hanya begini. Bantuan nanti obeng kecil, tapi obeng ini jangan sampai tajam, jadi bisa digosok pinggirnya dan ujungnya, jadi nggak sampai merusak karet. Langsung begini, ini ya. Nah, masuk satu. Padahal ini harusnya di sini. Cukit aja pakai obeng. Nggak bakalan merusak karet kalau obengnya tipis. Nah, udah selesai satu. Tinggal karet berikutnya. Kasih juga pelumas. Yang ini sudah nggak perlu pakai obeng lagi. Jadi langsung begini. Nah, sudah selesai. Menghadapnya begini. Nah, selesai. Itulah cara pasang karet kopling bawah ini. Mudah, tapi banyak teman-teman sopir yang takut untuk melakukannya. Karena kalau tidak terbiasa pasang begini, memang bisa putus karetnya, bisa rusak. Nah, itulah, semoga tip ini atau cara ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman sopir. Dan semoga perjalanan teman-teman jadi lancar. Ini untuk cadangan, untuk serep ini. Sekian dari saya, nantikan video-video yang lain di channel ini, Mekanik Nyeleneh. Semoga video-video dari channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.